hidup dah meningkat lah. Kalau dulu kan ada banyak-banyak bantuan and everything kan. Sekarang jadi macam susah sikit sebab tak ada benda tu. Tak ada berubah pun. Makin naik lagi, telur naik. Turun 2 sen. 2 sen apa yang ada? Tak ada, tak ada kesan langsung 2 sen. Sebab sekarang kos hara hidup kita semakin tinggi. Bantuan semua tu tak ada lagi menambahkan beban lah saya rasa. Bagi saya dah naik lah. Naik. Sara hidup naik lah. Kos hara hidup sekarang ni semakin naik lah. Naik. Kos hara hidup sangat tinggi. So kalau ada mana-mana pihak yang masih berdegil yang nyatakan, oh itu SST lagi teruk daripada GST. Ini tidak masuk akal langsung.